Halo, sekarang saya akan membuat tutorial tentang bagaimana caranya memasukkan atau insert PDF, gambar yang ada di PDF yang sudah menjadi bentuk PDF, masukkan ke dalam ARCHICAD. Oke, saya langsung saja. Pertama-tama, ini adalah layar kosong ARCHICAD. Pertama-tama adalah kita harus mempunyai syarat utama jelas bahwa kita harus mempunyai gambar dalam bentuk PDF sebagai file untuk di-convert. Ini saya sudah punya gambar dalam bentuk PDF. Jadi saya buka. Ini yang gambar dalam bentuk PDF ada banyak sebenarnya. Kita mengkonvert halaman pertama. Saya tutup dulu. Selanjutnya adalah caranya setelah kita mempunyai file gambar yang ada di PDF, kita caranya untuk masukkan ke dalam ARCHICAD adalah sangat mudah. Kita masuk dan klik gambar PDF-nya, langsung kita drag atau seret ke layar ARCHICAD yang telah kita buka. Kita langsung paskan. Kita pilih di sini lembar mana yang kita mau masukkan ke dalam ARCHICAD. Misalnya ini. Kita place. Ya. Ini adalah gambar yang tadi kita telah convert. Sekarang masih bentuk PDF. Nah, agar menjadi bentuk ARCHICAD atau menyesuaikan bentuk ARCHICAD, kita klik kanan, klik objek lalu klik kanan, export atau preview. Lalu open dan oke. Inilah hasil convert dari PDF. Kita export lagi. Suspend. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus berkati.